Oh, ah, betul. Sator ni. Tes, what's up, man? Sini banget. Bentar dong, serius dulu. Hei, bentar aja. Bentar dulu, maksud. Bentar dulu. Oke. Oh, bentar. Satbor, ini satbor. Guys, kita mau camping bareng dengan ini dia, Bobon Santoso. Jadi banyak yang sudah komentar ya, bareng Bobon dong, bareng Bobon. Kita udah 2 tahun gak pernah bareng. Ya, sekarang kita bareng. Nah, kenapa aku buru-buru ngomongnya? Karena ini udah gerimis, ini hujan ya, tadi. Ternyata ini agak sedikit mendung. Bukan agak gerimis, mendung, hujan. Dan agak lumayan dingin ya. Tadi sepanjang jalan itu bener-bener hujan. Dan sekarang ini sebenarnya masih agak mending karena gerimis-gerimis saja. Tapi okay. Yaudahlah, camping, banyak. Camping keliling Indonesia ini namanya ya? Bukan, belum. Apa? Itu yang beda lagi. Ini camping playlist. Apa? Ini camping santuy. Camping santuy, banyak santuy. Banget segmennya. Iya dong. Ada podcast sambil camping nggak? Nggak ada ya? Ada dong. Terus sekarang step pertamanya mau ngapain nih? Karena gue jarang camping dan gue nggak tahu alat-alat camping lu yang super hype ya, super keren. Step-stepnya gue sering ke lu. Oke, gue mau. Sekarang saatnya gue akan live TikTok dulu satbor. Aduh, hujan coy. Mulai untuk gimana katanya cepet nih. Bentar, sabar. Katanya cuma 15 menit. Mana 15 menitnya? Itu apa namanya? Bukan terpal bagian ya? Bagian bawah. Oh, bagian bawah. Mau dibantu enggak? Boleh sih kalau lu mau, wajot. Mau pakai ini enggak? Terus itu namanya apa? Ini tenda. Oh. Lipat tendanya susah ya? Enggak. Lipatnya susah enggak? Enggak. Enggak ada yang susah. Ya. Berapa menit itu? Paling 5 menitan. Masa? Dah. Hujannya gede banget. Ih. Basah. Ih, pengen pelukan deh. Ayo guys, hujannya gede banget, basah semua.
Bobon di luar di mobil ya. Soalnya hujan banget. Terus kalau masuk ke sini kasihan juga, nanti mereka akan basah juga ya. Makanya aku sendiri aja yang basah nggak apa-apa. Daripada semuanya basah nanti repot. Rencananya sih pengen camping santai-santai bareng Bobon gitu ya, udah lama nggak ngumpul bareng. Eh ternyata campingnya diberi surprise hujan. Hujannya makin gede guys, rambut basah semua. Jadi tuh Bobon ada bawa satu krunya ya, si Putu namanya. Mereka berdua di mobil sekarang. Nggak bisa kesini ya karena hujannya lebat banget. Guys, basah semua. Bobon dan Putu masuk kesini ya. Dingin juga. Oke, kita akan senap-senap dikit. Aku nggak sempat ambil banyak barang sih, cuman buat ini dulu aja katakan. Agar enak. Ini bukan alas kita buat tidur. Bukan, ada kita ada kasur lagi dong. Ini cuma buat bronceng gitu ya. Karena dingin. Sumpah, ternyata camping itu seru guys. Ditambah lagi hujan. Dengan hujan semakin seru buat camping di sini. Pinggir. Nah. Kalau dingin. Lengkap ya, adalah kaki juga lengkap banget, banget sekali. Guys, kita istirahat bentar. Kalau hujannya agak reda dikit, baru kita ambil peralatan ya. Tapi enak kan, luas kan? Asik. Sering dong. Ayo, ngelokok dulu guys. Aku sebenarnya kan ajakin Bobon untuk kayak camping santai, tapi ternyata campingnya survival. Gak gila, santai ini. Ini hujannya makin jadi. Padahal kita udah siapin banyak makanan, minuman, kita pengen nyantai. Tapi nggak apa-apa, ya, ini jadi pengalaman camping yang insya Allah nggak terlupakan ini. Seru sih. Kalau camping biasa-biasa aja, apa menariknya? Yoi. Jadi udah lama ya kita nggak kolet ya, 2 tahun ya, ada ya. Soalnya sok sibuk dia guys, jadwalnya susah biasa. Coba lo jogetnya coba kayak gimana? Coba bertiganya coba. Guys, tadi aku keluar ngambil-ngambil barang. Udah kita masukin semua barang ya. Masih hujan, kayaknya hujannya nggak ada reda. Nggak apa-apa, kita siap dulu bersama Bobon di sini. Semuanya basah guys. Sepatu basah, baju basah. Gue sampai ganti baju nih. Sebenarnya gue nggak terlalu ngerti ya cara setup camping nih ya. Partikel kecilnya gue nggak ngerti. Gue nggak usah ngerti. Lu ngelucu aja. Gue ngelucu aja. Ya, coba. Jadi gue nggak ngerti. Ya gue cukup menikmati. Alhamdulillahnya ini semua peralatannya proper banget. Ini apa ini? Tendanya tenda apa namanya nih? Naturhide. Yes. Keren banget nih ya. Jadi nanti kalau keluarga gue pengen camping juga, boleh gue pinjam dong? Boleh dong. Mantap. Keren nih. Memang gue bukan keluarga lu. Kan gue ada anak istri. Siapa tahu nanti gue mau kenalin ke anak-anak gue soal lingkungan, soal alam, kayak gitu-gitu. Siap. Mantap, guys. Woohoo. Nih guys, berantakan semuanya no, barang-barang kita ya, banyak. Nih. Tuh, baju aku basah, aku jemur di sini sementara. Hah?
banyak barang. Nih, berantakan semua. Masih hujan, tapi kita paksa dikit untuk bikin flysheet supaya kita bisa nongkrong. Jadi ternyata begini ya, camping. Ini lokasinya di mana ini, danau mana ini? Tamblingan. Ini mantep banget, suasananya juga asri, dingin. Ini cocok nih buat jadi lokasi camping. Dan di sini tempatnya masih hidden gem, karena masih belum banyak yang tahu di sini. Nah guys, udah jadi kan tuh, bisa ngopi-ngopi kita di depan. Mantep nih. Mantep no. Hebat nggak adik lu? Udah bisa mabok nih kita nih. Bisa mabok lah. Mantap coy. Sip. Guys, akhirnya udah kepasang flysheet. Waduh, baju aku basah lagi. Aku udah ganti 2-3 baju. Bobon udah nyantai ini. Lu udah pengen kopi ya? Udah, gue bikinin kopi buat lu. Oke. Chill bro. Aduh guys. Seru. Pemandangannya bagus banget loh, kabut-kabut gitu ya. Iya. Sekitar jam 4 sore. Ya. Ini jam 4 sore. Ini enggak sih termasuk waktu yang tepat enggak sih buat camping? Yes. Ini buat taruh di sini. Enggak itu doang anjrot. Enggak, lu kan ada ininya dulu nih nih nih. Nih 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 nih. Ini ke sini dulu dong. Coba lu pelajari dong. Katanya lu ke Papua sama TNI apa, lu gak belajar apa? Survival. Gua kan gak camping gua. Kita misinya beda-beda misi cuy. Abis ini lu mau camping, camping. Lu mau itu kemana? Abis ini rencana kita mau ke ini, NTB. Harusnya begini kan ya? Bener kan? Aduh bukan dong, kebukain dong. Ini gak bener cuy. Hah? Udah gini kan? Bukan. Oh. Ngertiin. Pasti kan enggak ada buku panduannya. Nih, gini nih nih. Kalau itu enggak mesti sampai habis semua, boleh sampai atas. Sini. Ah, sini. Takut deh. Enggak sama sekali enggak ada bantuan ya. Nih, enggak ada. Lu suruh gua datang menikmati camping. Nah, ya sidanya kan kayak gini lu pakai insting dong nih. Nah, ini tinggal lu templok nih, ini ke sini contoh lah gitu dong. Oke. Aduh. Siap. Hujan lagi guys, makin gede noh. Emang kayak video collab aku ya harus hujan-hujan gitu. Dulu kan sama si Arsal. Ya, Arsal Adir di sini camping. Hujan juga. Hujan gede badai. Mudah-mudahan malam ini enggak badai ya guys. Tapi enggak tahu lah. Kita enjoy aja, mau badai mau apa kita siap. Siap kan? Siap dong. Asal jangan diserang OPM aja. Shuf! Tembakan dari bukit ke sini. Shuf! Oke, ngopi-ngopi coy. Ngopi-ngopi ya. Enak juga nih kursi. Mau ngopi ya? Ini kursi apa merek ini? Naturhike. Ini kayak pas buat syuting bagus ya. Jadi buat istirahat, duduk-duduk. Apalagi kita syuting di luar kan. Ini ngopi kan? Iya. Ini portable-nya kecil nggak kalau dilipat? Minta satu ada? Hah? Minta dong, lu masih ada? Masih ada. Nah, gue kasih semua, gue kasih. Tenang ya. Mantap. Kita juga ada bawa minuman, nanti kita minum. Ini yang kecil ya? Api, api. 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 Amer, kita Amer. Amer, api. Waduh, Batavia. Mantap. Tapi dingin-dingin gini ya. Mantap. Lihat kompor gua bagus kan? Bagus, bagus. Menu malam ini kita apa nih menu malam ini? Tom yum. Tom yum. Yes, karena kan dingin ya. Sop-sop gitu ya. Iya, iya. Airnya karena di depan danau tinggal ngambil air di depan. Daerah sini sih cukup bagus ya, cukup indah. Jadi banyak tempat camping di sini, salah satunya ini. Dan menurut gua ini yang memang belum banyak orang tahu. Sebutannya ada 3 danau. Nah, danau apa aja emang? Danau Batur. Ini Danau Tamblingan. Sama apa? Danau Buyan. Buyan. Dari 3 danau itu lu paling suka danau mana? Danau Tempe. Danau Danau apa? Danau Tempe. Itu kesukaan Putu tuh. Jangan itu bahaya. Ini airnya mana cukup segini?
Berapa liter nih kapasitas? 12. Satu galon lah ya. Ini brandnya bagus-bagus semua ini ya. Ini mah camping elit ini. Untung camping kali ini bareng Bobon ya. Jadi asik ngelucu sama Putu nih, asik krunya Bobon. Ketawa, ngejok terus. Kalau camping tuh memang yang paling penting kalau rame-rame itu orang-orangnya harus asik. Sejalur lah, searah gitu loh. Lu punya ini enggak nanti buat ngecas gitu, power station ada ya? Itu power station tuh. Mana? Itu tuh lagi ngecas. Ada lengkap, tenang Bonu, tenang. Ini enggak ada tempat sampah, Oda. Ada anjrit, ada tempat sampah juga, keren banget. Kita bawa sangkur juga, TNI. Ya gua ada ini juga nih, ada kue. Iya. Wah, enak sekali ya camping hari ini. Butuh kedinginan, kasihan. Oke, udah mateng. Udah, cepetnya. Cih, kena kaya deh. Cepet ya, bagus punya ya. Dikit-dikit aja bro. Sendoknya ada kan? Ada, ini baru. Butuh kasihan guys, menggigil di situ. Butuh sini mendekat dong. Ya. Tuh, ini tuh. Wah. Itu. Coba, minum. Menggigil butuh, kasihan coy. Wih. Tapi seru ya tuh ya, seru di sini. Kampingan. Enak juga. Enak juga. Duh. Akhirnya guys bisa santai setelah 2 jam kita perjalanan. Bukan perjalanan, apa namanya? Kehujanan tadi. Struggle lah, 2 jam kita struggle, akhirnya kita bisa nyantai sekarang ngopi. Dan aku mau potong kue. Ada bawa kue. Ada kue. Lu mau pakai pisau lu ya? Kantor ya bos, kantor. Wih. Ya. Nah, udah sini. Udah kayak gini mah. Lu potong. Potong yang benar. Nah, kelihatan enggak kelihatan? Kelihatan, dah. Bon yang benar, Aj. Yang benar. Bon. Yang terakhir. Dah. Ini baru enak. Tuh ini tuh. Maaf tuh. Nih. Ada bergiji banana cake. Guys, ada yang camping dekat kita. Kasihan kehujanan pakai tenda kecil. Kalau kita tendanya besar dan proper ya. Sombong kita ya, merasa kayak kaum atas itu loh. Dulu kan juga pakai tenda kecil gitu. Biasa OKB gitu. Terus lu lah, kan Peng Yoni Cetawung Sai Peng Yoni. Oh my god. Gila nih view-nya bagus banget loh. Ini malam lebih bagus. Kelihatan bintang, kabut, terang. Mudah-mudahan cerah sih malam. Biar bisa api unggunan, duduk di depan, ngerokok, minum. Ada api, aku udah bawa wine. Siap Putu? Siap. Putu ini orang Bali. Baru kali ini merasakan apa? Happy. Lama banget mikirnya. Bagian dalam masih berantakan, nanti akan aku rapiin. Masih mau nyantai dulu, karena momen ini sih yang paling enak. Ya Bon ya? Lu udah gede jadi sombong lu Bon ya? Lu gak mau camping bareng gua, gak mau bikin video. Enggak. Mentang-mentang lu udah kenal, oh, lu gak mau nongkrong sama gua. Orangnya gak berubah, waktunya yang berubah. Something bad about to happen. Wih, anjir. Goblok. Ini dari mana teman-teman? Dari Gianyar. Gianyar. Ini tendanya 3. Berapa orang camping? 7 orang. Ush, seru ini. Party malam ini ya. Party. Ada mau minum enggak? Ada, bawa. Wih. Bawa arak mereka. Nak Bali pasti. Tuh, kita jalan kalah, kita bawa apa tuh? Bawa Amer, Kak. Guys, hari ini ada yang camping, anak muda ya. 7 orang, 3 tenda bersatu. Keren. Ini hujannya udah reda.
langsung tiba-tiba cerah. Aneh. Tadi tuh gila, bener-bener kabut di mana-mana, hujannya gede banget, nggak berhenti-berhenti selama 2 jaman ya. Pikir kayaknya ini kan hujan seharian, tapi ternyata dikasih kesempatan untuk nikmatin selagi masih ada cahaya matahari ya. Nih, indah banget tempat ini. Indah, kabut-kabutnya juga gila, gokil. Guys, ini udah malam, ternyata dingin banget. Pasca hujan jadi lebih dingin ya. Oke, kita akan masak, masak banyak bacot, udah lapar juga. Kali ini kita akan masak yang sangat spesial. Harusnya lu yang masak, Bon. Lu yang masak tuh gua. Enggak kedinginan ini, bro. Yaudah deh kalau gitu. Lu masak tom yam. Hah, tom yam? Dingin cuy. Guys, untung kita bawa penghangat ya. Kita bawa apa, kamer, ada api juga nih. Mana api lu? Ada. Mantap nih api. Jadi pengen live TikTok deh. Pengen live TikTok ngemis. Airnya banyak banget lu, pemborosan itu. Enggak, kita masak nasi nanti. Masak nasi juga. Jadi makan gimana? Masak nasi makan tuh. Oke, kita masak air. Oke. Dulu. Oke, sama masak nasi. Berapa minus berapa derajat ini? Ada nggak ya di sini? Duh, apa tinggi malam ini ya? Malam nggak mendingin. Ini sementara berapa? Di lokasi sini sih kurang lebih sekitar 16 Celsius. 16. Kalau malam lebih dingin lagi. Weh, cari kerjaan aja lu, Bon. Nih, tom yam pes. Oh, pasta, pasta tom yam. Pasta tom yam nih, pasta oh, tom yam. Dua, gitu. Oke, dua. Terus dagingnya? Ini lagi dikeluarkan. Lu ada beli apa aja nih proteinnya? Nih, jamur. Jamur. Right. Udang. Widih, gile cuy. Udang. Oke. Cumi. Cumi, udang cumi, ada jamur juga. Udah cukup sih. Masa terlalu banyak. Oke. Terus sebenarnya sih masih banyak ini nih. Daging-daging. Sosis-sosisan, tapi nantilah. Nanti aja lah, itu buat kita bakar-bakar aja kalau lapar itu ya. Yes. Setuju nggak guys? Belum, masih ada. Lapar eh. Lapar kan? Jadi lapar ya. Sekarang dia lapar. Bakar. Ada ini juga, minuman. Woi deh cuy, keren cuy, mantap lu. Api dong, api dong. Api selalu di hati, men. Api, kita ada bawa api juga karena kan tempat dingin jadi pas ya. Ini ada dua varian nih. Iya, anggur hijau ini sama yang, ini yang ini. Yang apik. Ini yang apik, asli apiknya. Jadi ini keluar yang versi Kediri kuning dan yeah. Muscat. Dan kalau yang ini tuh Sour Blanc and Charlemagne. Jadi wine yang sangat enak, nanti kita akan sambil dinner ya. Wine lokal kita ya. Yes, wine lokal kita. Pokoknya ini akan sangat pecah deh. Anggur hijau. Anggur hijau. Ternyata jamur gak enak makan mentah. Tapi urusan camping ini sangat luar biasa. Kita dulu pernah camping dengan tenda kecil, tapi kali ini camping dengan tenda yang besar, alat-alat yang memadai, dan suasananya juga berbeda ya. Biasa gue camping di gunung, tapi kalau kali ini kita camping di gunung juga, cuma nih dapat view-nya yang langsung danau. Asik sih asik. Ditambah lagi kita bawa api dan amer. Ada minuman. Tentunya bagi umur diperbolehkan untuk umur yang 21 tahun ke atas ya. Kalau bocah-bocah skip. Oblok. Kita lagi motong-motong guys. Motong-motong cumi. Super es nih cumi. Masih beku itu, hati-hati kena tangan lu nanti. Aman Bon.
Nah, ini udah. Oh, kebanyakan airnya. Itu buat tante di sini. Nah, beras juga loh, Bos. Lu beneran chef enggak sih? Lu bohong, lu penipuan lu. Gua pulang nih. Pulang taksi, Cuk, bener, Bang. Taksi dari mana, Cuk? Dan gitulah. Kita udah kayak Noel and Liam Gallagher, tau gak? Emang berantem? Baby! Berantem ya dia? Iya, berantem terus kakak adik. Gak pernah akur ya. Wasis. Abangnya siapa abang? Liam. Liam itu penyanyinya, vokalis kan? Vokalis. Wih, itu gua banget, Cuk. Tajuan, when the call right, when the call in the moment, when the face to face. Lu face to face aja. Keren ya lu ya, alat ininya ya, tempat buat naruh. Perkakasnya juga keren, cuy. Lu kayak tukang barber shop aja tuh. Oh, gile, cuy. Gantung sini. Oh, gede, aku gede. Gue bilang, panas. Iya, aku gede. Panas sendiri, goblok sih. Ini goblok, anjing. Cicing goblok itu pelan-pelan, goblok. Ya, goblok. Anjing goblok sih, ini goblok. Panas, cuy. Oh, pelan-pelan, pelan-pelan. Sama. Soalnya lu bukan tukang masak profesional, jadi resiko untuk kecelakaan dalam masak itu sangat tinggi. Ini kurang. Ini pakai beras apa? Bulog ya? Hah? Beras bulog gua. Orang itu. Tinggal tutup doang. Yes. Oh, nah. Ini yang ini. Tinggal dipakai air panas. Yo, bosku. Dah, masukin. Masih kebanyakan air itu. Sana. Ya udahlah, sabar. Nanti bisa dibuang airnya. Don't you know you're mine, fine? I'm my best today. You say you will never be. Kita akan masak tom yum. Seru sih kali ini campingnya. Kenapa itu bisa? Karena nuansanya pas hujan. Nanti ada sosis ya, bisa bakar dong ya? Bisa dibakar pas kita ini. Mau gak tuh? Nanti pasti lapar, kalian gak usah banyak ini. Gak usah sok diet ya. Sok diet, lapar, bentar akhirnya kebanyakan. Gue bilang, gara-gara buang air. Nakonnya juga muat. Masukin aja dah. Tom Yum Paste. Kita akan makan yang lezat, guys. Lezat dan bergizi. Yoi, bro. Nih lagi ini. Ngesong deh ini. Ngesong makan jangan. Bentar guys, ini lagi istri nelfon untung. Nah, kalian kalau camping di sini bagus, sinyalnya kenceng. Oh iya ya, jadi tahu. Aman. Kasih tahu. Hai. Ini lagi masak si Ricky lagi masak tom yum. Tom yum paste. Ini tom yum. Gua tuh kecebur ke danau gak ketemu sekarang. Ya udah makan yang enak ya. I love you. Dadah, Josh. Dadah. Grace mana? Tapi lagi camping. Siapa? Siapa? Ayo, masa lupa? Nanti kapan-kapan papi ajak kamu camping ya. Tuh, lihat tuh, camping. Mau nggak? Camping mau nggak? Ini ada susu Ricky, ada Om Putu nih, Om Putu. Halo, Grace. Tuh, lagi main masak-masakan. Kapan-kapan papi ajak camping nanti ya. Oke, okay, I love you. Bye-bye. Sambil kita minum wine ya. Gua mau cobain yang kediri kuning dan muscat. Wih, di anjir. Kalau gua mah yang ini dong. Wine. Tapi anggur. Ini anggurnya kalau yang ini lebih ini. Lebih light. Oh ya? Nih. Ini dong, kayak gelas. Enak banget. Enak ya? Coba gua cari tahu perbedaannya apa ya, ini sama ini ya. Oke okay. Ya. Nih ya, guys ya. Kalau dari botol kan ini lebih hijau. Kalau ini hijaunya lebih hijau terang ya, hijau muda gitu hijau kan muda. Ya. Setahu gue sih ini duluan waktu keluar. Gue cari tahu perbedaannya buat kalian. Oke. Okay. Enak ini. Oke. Okay. Apa? Oke apa? Intinya
mau varian apapun, nemenin lu di kala apapun, tetap asik. Enak api, sini. Apik, rasa asiknya. Kok gua? Ngelakuin gua nih. Ini gua paling jago ngetes-ngetes gini. Enak sih ini. Enak. After taste-nya juga mantap banget ya. Iya. Aduh. Bisa. Ntar telek. Ekstra jamur. Eh, hey, jangan terlalu tinggi. Garam sedikit lah. Habis ini kita akan bikin api unggun sambil minum-minum juga nanti ya. Kita akan nikmatin pokoknya. Tadi kan hujan, kita nggak sempat nikmatin. Sekarang kita punya waktu untuk benar-benar santai. Cerah lagi langit, mungkin nanti bisa ketemu bintang ya. Kelihatan bintang hari nanti. Gue tuh pengen banget lihat besok sunrise di sini dapat nggak? Susah sih kalau di sini. Biasa banget. Gak gitu ya? Udah pas, udah enak. Siput-siput boleh tuh ya. Aman ya. Oh, saya sama lu tuh. Ih, ngesong deh. Kuahnya harus banyak satu karena di behel jadi nih, harus banyak. Betul-betul, sorry. Behel yang menyiksa dia guys, behelnya. Makan guys, makan, makan ya. Makan, makan. Bismillah. Yuk, yuk. Mantep nih kayaknya. Bulan kan. Udangnya gede-gede. Guys, udangnya guys. Guys, makan. Aduh. Gila ya ternyata. Camping gini makan jadi nikmat banget. Dinner bareng api, waduh mantap. Anggur hijau yang benar-benar enak banget. Rasanya tuh benar-benar nikmat guys. Manis, sangat kerasa fruity banget. Tesnya mantap. Oke, kita bikin api unggun sambil menikmati malam ini yang sebenar-benar dingin dan sejuk. Dingin. Guys, dingin-dingin gini bikin api unggun paling cocok sambil minum api ya. Yo, anggur hijau, tos. Asli apik. Wow, mantap. Ini enak banget anggur hijau yang kediri kuning dan muscat ini. Rasanya tuh manisnya berkarakter. Yo, bener-bener enak guys. Manisnya berkarakter, dia nggak over sweet. Ya. Yes. Pas. Aroma fruitynya juga kerasa banget, ya? Ya, aroma fruitynya kerasa banget. Dan gue suka nih, enak digenggam di tangan. Di bawahnya juga ada cekungan untuk menjaga dari suhu dingin. Ini pas gitu ya, enak digenggam ya. Iya, enak. Nah, jadi ada cekungan gini menjaga dari suhu dingin. Nah, kayak kita gini nih. Ini lebih pas lagi kan, mantap lagi kalau kita bawa kayak gini. Dingin lagi. Mantap. Ini dibandingin dengan yang brand yang lainnya, ini lebih nikmat. Nikmat. Cheers dulu lagi. Cheers lagi dong. Nah, yang kediri kuning dan muscat ini, labelnya tuh yang warna putih ya, guys. Sedangkan yang Sauvignon Blanc dan Chardonnay ini, labelnya tuh warna hijau ya. Cobain yang ini deh, coba. Kayaknya enak ya. Cobain ya guys. Gimana? Wangi banget ya. Yoi. Wangi banget dan... tesnya smooth sih di tenggorokan.
Alkoholnya juga lumayan tinggi ya, 19,7. Jadi pas banget menghangatkan. Iya, aromanya segar. Khas buah tropis gitu sih, yang ini. Unik kan? Unik rasanya. Cheers. Paling asik sih ya sama teman-teman, rame-rame nongkrong, minum-minum, relax, ngobrol, apalagi ditemani minuman yang enak seperti ini. Halo guys, kita akan ngobrol bentar sama Bobon, nanya-nanya tentang ya misi dia, Kuali Merah Putih, kehidupan dan lain-lain mungkin lah ya, supaya ada sedikit perbincangan. Berarti lo Kuali Merah Putih itu benar-benar dari Merauke ke Sabang sampai selesai semua provinsi, tergantung kondisi ya. Nah, kita kan udah lama nggak collab bareng kan, soalnya kan gue lihat lu aktivitasnya padat dan juga sekarang kayak lu di Papua sering pakai TNI kayak gitu-gitu, ngerti kan? Itu kenapa sih lu pakai kolaborasi? TNI? Ah, kolaborasi. Coba lu jelasin, karena ada yang nanya kok Bobon kayak gitu, kenapa gitu loh. Pertama kan nggak tahu medan di sana, dengan bantuan-bantuan rekan-rekan TNI kita akhirnya bisa dipetakan wilayah-wilayah yang kita bisa kunjungi supaya lebih tepat sasaran. Jadi bisa menjangkau lebih pedalaman gitulah ya. Lebih pedalaman, apalagi kalau daerah-daerah rawan, kita kan juga bisa diberitahu lah sebelumnya, dapat warning dan lain-lain. Jadi persiapan kita bisa lebih baik. Tapi sebenarnya mungkin dengan TNI kayak gitu membantu banget lah ya. Kayak contohnya lu kan masak besar harusnya butuh banyak kru kan? Oh jelas dong. Tapi dengan adanya TNI, jadi lu bisa dibantuin gitulah ya. Ya sangat dibantu kan, dan gua ya bikin repot mereka lah, karena kan tidur di pos, harus berbagi tempat, jadinya merepotkan dalam banyak hal gitu. Berarti nantinya kedepannya kayak di daerah lain selain Papua, apakah lu akan kolaborasi lagi dengan TNI kayak gitu-gitu? Tergantung, kalau mungkin Pulau Jawa bisa dengan Polri juga, bahkan dengan lembaga lainnya, Pemda setempat, bahkan juga ya memungkinkan juga bisa dengan ormas-ormas juga. Sebenarnya lu terbuka lah ya buat siapa. Terbuka. Yang penting kan niatannya memang semuanya positif buat masyarakat kan, tanpa ada unsur kepentingan lainnya. Membantu lah ya. Jadi siapapun bisa, kayak organisasi pecinta alam, volunteer juga bisa, volunteer yayasan juga bisa nanti kedepannya. Ini masih cerita ini masih panjang, jadi kita masih nggak tahu nih kedepannya kayak gimana. Soalnya berat juga guys. Kalian kan liatnya konten yang udah jadi. Di belakang layarnya sebenarnya lebih banyak lah ya, dramanya, situasinya, kemungkinan untuk bikin kontennya nggak jalan, pengeluarannya yang mungkin kalian nggak tahu gitu aja sih ya, maybe ya, bener kan? Jadi kapan kita bisa collab bareng nih antara Kuali Merah Putih bersama Camping Keliling Indonesia? Kayaknya ini collab terakhir kita. Ya sih, daripada bisa berantem kita. Udah kayak Liam and Noel Gallagher. Ya minum kan dulu. Pergerakan gua agak beda dengan pergerakan lu. Nah, minum dulu. Udah enggak usah dibawa stres. Tapi lu kangen enggak sih masa-masa dulu kita kangen yang kan? Awal-awal kita karir enggak ada tuntutan, enggak ada achievement. Kita enjoy the moment kan dulu kan. Nikmatin hidup kayak gitu-gitu aja. Dulu memang kita berharap pengen jadi orang besar, ngerti kan? Pengen punya penghasilan besar, terkenal lah, kontennya bisa menginspirasi banyak orang. Nah, makanya dulu Bobon kontennya sempat yang boleh dibilang konten-konten receh lah ya. Fun-fun, terlalu fun sih. Sekarang ada perubahan. Lu kenapa sekarang jadi serius? Pokoknya gini guys, kalian support Bobon. Maybe orang ini kadang salah ngomong, salah bertingkah, namanya juga manusia kan? Tidak ada yang perfect.
tapi di dalam hatinya aku tahu bukan karena dia my brother aku puji-puji dia, enggak, tapi dalam di lubuk hati dia paling dalam dia orangnya kalau bahasa Chinese itu Cheng Li atau fair lah, orangnya fair. Iya, dia sebenarnya cinta akan tanah air, cuman kadang penyampaiannya mungkin agak kasar, miss kadang ke beberapa orang, tapi sebenarnya orangnya asik sih sebenarnya. Demikian aja, udah segitu aja. Uish, kita akan enjoy. Guys, malam-malam kelaparan. Untung ada sosis dan juga ada roti, jadi kita bikin hotdog ini ya. Bom, mantap, enak. Guys, enak banget guys. Karena suhunya dingin-dingin gini, apanya jadi enak. Plus kita kan lagi minum ya. Nuansa minum-minum ini tuh yang bikin lapar. Ini menyalawi dia. Kelaparan semua. Wih, gila enak banget loh ini. Bisa enak jadi kan? Ide buat kalian camping. Ini satu aja kenyang. Guys, bulannya bagus banget loh. Bulannya sabit tuh, Bon. Bintang-bintang kelihatan dengan jelas, guys. Padahal tadi apa ya, hujan gitu ya. Sama apa namanya, kabut banget ya. Malam bisa cerah seperti ini. Memang kalau di Danau Tamblingan, kalau siang sorenya hujan, malam itu cerah. Entah kenapa, berapa kali aku kesini kayak gitu. Bintang-bintang. Mau set up tempat tidur dulu guys. Udah mulai ngantuk juga. Oke. Satu tempat tidur, dua, dan tiga guys. Banyak banget. Oke guys, saatnya untuk tidur. Capek banget juga ya, Bon ya. Lumayan asik lah ya. Dan juga melelahkan karena kita banyak aktivitas non-stop. Banyak masak juga, dah tidur lah. Nih, tidur sini Bon. Nih, pakai sleeping bag-nya. Sleeping bag ya. Ini gua, sleeping bag nih. Gue gak terbiasa pakai sleeping bag sih. Ini jadi kayak ini aja, dibuka aja kayak selimut gitu loh. Gue pakai ini aja deh. Oke deh. Good night guys, sampai ketemu besok. Udah mau redupin lampu. Bentar. Maaf ya. Good. Thank you.
pagi bangun udah masak-masak. Gimana tidur semalam? Ya asik tidur, cuma menggigil agak dingin karena gua nggak pakai sleeping bag ya. Kapok nggak camping? Enggak, aman. Masih mau camping. Aduh, pagi-pagi makan hotdog buatan Chef Bobon. Makan, ini udah mulai panas guys. Kita lagi bongseng itu namanya. Jemurin tenda lah. Kalau udah kering baru kita packing-packing, abis itu cabut lah. Jadi gini aja. Camping kita kali ini. Ya udah lah, mau gimana aja. Kayak dapat sunrise gak? Mana lu bangunnya kesiangan? Malam gua menggigil lu. Terus mimpi yang aneh-aneh gua. Gak tau kenapa kalau camping gua selalu mimpi yang aneh-aneh. Mimpi apa? Mimpi ada setan gitu. Ada makhluk ikan gitu, ikan, siluman ikan. Ini kena danau kan, dekat danau kan. Jadi gue mimpinya kayak gitu benar. Seriusan guys. Ada sosok perempuan, siluman ikan. Bener tuh. Tapi masalahnya dia sama gue. Ini di cut ya. Agak bule-bule gitu, tapi di cut. Cuk, satu isi gue.